Ya, kami sama Hoki setiap hari komunikasi, Mas. Karena di dalam keluarga kami ada media grup keluarga itu untuk menjalin komunikasi. Jadi tidak pernah kita tidak komunikasi. Baik. Nah, Pak Ribut setelah tahu nih Indonesia dicoret namanya sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Kata-kata apa, Pak, yang disampaikan Coki ke Bapak pertama kali? Ya nangis mas, telepon terus ya nangis dalam artian kecewa, sedih, menyampaikan berita bahwasannya Indonesia batal menggelar Piala Dunia ini.